Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pertemuan kali ini saya mau mengenalkan ya sama menjualkan ini pupuk ya, pupuk slow release dari Malaysia ya. Baru saja kulaan rekan-rekan. Iya, pengiriman dari Malaysia. Oh, ini langsung mendatangkan dari Malaysia. Langsung mendatangkan. Nih, langsung dari Malaysia resep subur aglonema. Wih, itu aglonema. Resep itu subur yang di belakang itu sedang semprot-semprot nyemprot tanaman. Semprot dalam B1 ya. Nah, Mas Babi. Ya. B1. Baru aja kehujanan. Enggak, itu kan tadi habis motong, jadi di B1. Iya. Nih, baru aja hujan deras ini, rekan-rekan. Nih ya, pupuknya. Nih, pupuknya warnanya merah. Merah sama putih ya, putihnya dikit. Ini. Kandungannya ini. Kandungannya 19, 10, 10 13 ya. 13 rekan-rekan. Ya, kadarnya. Iya. Jadi SKKOT Precious. Nah, iya. Jadi kalau pakai di taburin ke tanaman jangan terlalu banyak aja. Jangan terlalu banyak. Jadi ya biar ngirit juga lah. Biar ngirit karena harganya juga cukup lumayan, lumayan ya. Lumayan ya. Eh, per kilonya ini nanti japri. Oh, japri saja nah, bisa langsung japri aja. Japri rekan untuk harga, ini resep tanaman aglonema yaitu Dekastar. Iya. Ataupun osmokot ya, osmokot juga ini berwarna merah ya. Nih setelah testimoninya, testimoni ini ya. Testimoninya masih ada ini. Kurang lebih ini tahan sampai 6 bulan lah. Ya, betul. Kurang lebih sampai 6 bulan. 6 bulan sekali baru diganti. Ditabur lagi. Ya, nanti sistemnya pecah ini ya. Itu nanti fungsinya. Kalau udah lama pecah itu. Ya, setelah pemakaian ini kurang lebih ya ya dari dulu lah sampai sekarang ini paling selalu. Daunnya nambah-nambah terus ya. Nih, nambah gede terus. Ya, sampai terbesar. Sudah gede ya ini. Ini mau buat kontes rencananya, tapi enggak. Beda nasib ini ya. Nah, beda nasib. Terus ini ya. Ini kalau setengah kilo ya segini nih. Nih, kita lihat. Setengah kilo ya ini. Kilo rekan-rekan. Ini ukuran setengah kilo. Bentar. Bentar. Ini perlu diketahui rekan-rekan, ini kalau di toko tanaman itu belum tentu ada. Perlu diketahui, ini di tanaman ataupun toko-toko umum belum tentu ada rekan-rekan. Belum tentu. Kita langsung mendatangkan dari Malaysia. Ya, ini ya, ini ukuran setengah kilo ya. Setengah kilo atau 500 gram. Iya, atau 500 gram ini segini ya. Ini 500 gram ataupun setengah kilo. Nih rekan-rekan. Segini ukurannya. Ini awet ini rekan-rekan. Awet. Karena untuk 6 bulan pemakaian pun juga tidak terlalu banyak. Ini kita lihat seperti ini. Terus ini tidak ada masa kadaluarsa nya. Nah, tidak ada masa kadaluarsa ya. Keberuntungannya pakai osmokot tidak ada kadaluarsa ya. Tidak ada masa kadaluarsa. Ya, tidak nganu ya Mas. Tidak membahayakan tanaman. Iya, tidak. Oh, malahan tidak tambah subur ya, bagus. Nanti daun lebih gede lagi. Tuh. Pasti buat penggemar tanaman aglonema, hal ini bukan hal yang tabu nggih. Iya. Banyak yang sudah tahu dan ini. Dan banyak sudah yang menggunakan. Banyak juga yang sudah banyak menggunakan. Banyak banget yang sudah cocok menggunakan. Semua cocok. Cocok. Insyaallah makanya cocok. Kita karena nursery pun juga mendatangkan untuk kebutuhan-kebutuhan, menyediakan kebutuhan untuk teman-teman kita, nggih. Iya. Terutama yang ada di sekitar Kabupaten Magelangan. Iya. Nanti bisa langsung ke sini ambilnya kan. Ambil enak. Langsung bisa. Iya. Nantinya untuk paket juga kita siap. Siap. Kita lanjut, itu yang setengah. Nah, ini yang ukuran 1 kilo ya. Ukuran 1 kilogram. Ya, segini ini ya.
Nih, kurang lebih segini. Maaf, ini packingnya kita memang asal-asalan seperti ini, rekan-rekan. Iya, nanti kalau dikirim bisa dipakai kardus. Iya, kalau dikirim nanti insya Allah jauh lebih rapi. Ya. Jauh lebih rapi, ini kan nanti. Buat contoh dulu aja. Nanti. Ini sampel. Sampel, ya sampel. Nah, ini sampel. Nah, seginilah kurang kasus kilo. Nah, betul. Dan ini tidak ada kawinya ya, Mas? Nggak ada. Nggak ada. Ciri-ciri ada. Kalau tidak ada kawi gimana, Mas? Eh, ini langsung datang ya. Ya, sudah segel. Oh, ini. Ini segelan. Ini baru aja datang ini rekan-rekan. Iya, iya. Kali pesen lama ya, Mas? Lama, oh, lama. Maaf ya, saya enggak bisa ini karena ini bahasa Inggris soalnya. Bahasa Inggris rekan-rekan. Iya, pokoknya ini bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Iya. Ini bahasa Jawa, enggak tahu. Mau mendatangkan penerjemah. Raiso. Mahal. Iya. Yeah. Nih. Rekan-rekan, dibagi menjadi berapa, Mas? Apa? Setengah dan 1 kilogram. Setengah dan 1 kilo, iya. Ini setengah dan 1 kilogram. Ya. Nanti ya. Bisa japri aja. Oke, untuk harga nanti bisa japri, rekan-rekan. Bisa japri, ya. Nah, di nomor saya lah, tentunya. Tentunya. Ya. Mungkin sampel lagi, Mas, selain ini, Mas. Selain ini... ini ya. Ini sudah lama ini, juga nih. Ini juga sudah lama ini. Dari daun kecil juga ya. Ini juga daunnya dari kecil ini rekan-rekan. Ini testinya ini rekan-rekan. Testimoni. Ini juga cepet-cepetan reorder rekan-rekan. Ya, cepet-cepetan. Sekali posting barusan juga barusan aja udah. Iya. Udah langsung. Udah langsung besok dikirim ya. Ya, besok udah kirim 5 kilo rekan-rekan. Kalau kirim itu insya Allah ya aman kok. Soalnya kan ini misal kok pastikan gini nanti langsung tetap aja dipakai kardus. Tetap rapat pakai kardus. Ya, jadinya tetap kedap nih. Tetap kedap. Nih. Tuh. Dan medianya pun juga sama. Sama. Tapi mohon maaf kita belum pernah buat video mengenai media tanaman gitu. Iya, saat iya. Kita akan buatkan tetap juga, bikin ya. Ini salah satu kunci sukses budidaya tanaman aglonema. Iya. Selain pupuk, kita pun juga sebenarnya pupuknya kita mendatangkan juga langsung. Langsung dari Malaysia ya. Ini yang dari sana, keluarga Mas Zawi. Iya. Capek itu. Wah, udah capek itu. Baru aja nyemprot. Nyemprot B1 di sini malam. Kalau pagi motong, malamnya semprot. Oh, pagi motong, malam semprot. Mungkin ada pesan-pesan yang lain, Mas Enggar? Apa ya pesan-pesannya? Keunggulan osmokot yang luar biasa. Oh, keunggulannya itu setelah pemakaian 1 bulan biasanya akar ya sehat, batang kuat ya, daunnya juga langsung tambah gede itu. Akar, batang, daun. Iya, pokoknya gondrong. Komplit. Gondrong. Yes, gondrong kayak kan sapa, Bu? Ini gondrong. Iya. Mas Babi? Pesan apa Mas Babi? 5 kilo apa 10 kilo? Mas Babi wis. Iya. Langsung mau dikasih ini semua. Iya. Habis berkilo-kilo. Tinggal tabur aja lah. Tinggal tabur, banyak banget itu. Nggak tahu habis nantinya berapa kilo ini. Iya. Yeah. Tapi untuk 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Ringan. Ringan, ya. Tidak ada masa kadaluarsa ya. Tidak ada masa kadaluarsa. Iya. Yeah. Aman. Aman. Iya. Yeah. Sekali lagi kalau mau order, di nomor berapa Mas? Di nomor 089-536-47-92353. Okay. Itu nomor WA saya. Itu nomor WA-nya Mas Inggar, yeah. Nantinya langsung bisa menghubungi. Iya, yeah, langsung dihubungi ke nomor saya. Pesan terakhir? Okay. Pesan terakhir ya tetap semangat bertani lah. Semangat walaupun banyaknya dipotong-potong tiap hari pokoknya. Okay. Perbanyak terus. Diperbanyak terus. Ini contoh asli. Yeah. KW tidak ada. Cuman ada di Sumbera Room Garden rekan-rekan. Iya. Yeah. Ingat-ingat Sumbera Room Garden itu. SK Tote Precise. Iya. Yeah. Slow release. Oh. Pupuk slow release itu aja nanti judulnya. Iya. Yeah. Yes, demikian.
demikian pertemuan kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aglonema.